Larry Eli Murillo Moncada, seorang pria muda dari Iowa, Amerika Serikat, menghilang secara misterius pada tahun 2009. Selama hampir satu dekade, keluarganya tidak tahu kemana Larry pergi. Hingga sebuah penemuan yang mengejutkan terjadi pada tahun 2019. Larry yang bekerja di supermarket No Frills di Council Bluffs ditemukan tewas di balik kulkas besar di toko tersebut. Tubuhnya ditemukan oleh pekerja yang sedang membongkar peralatan toko setelah supermarket itu tutup. Larry ternyata terjebak di celah sempit antara kulkas dan dinding, sebuah tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa Larry mungkin naik ke atas kulkas dalam kondisi kebingungan atau ketakutan, lalu terjatuh dan terperangkap. Suara bising dari kulkas kemungkinan besar menutupi jeritannya, sehingga tidak ada yang menyadari keberadaannya. Penemuan ini mengejutkan banyak orang, termasuk keluarga Larry. Kisah Larry Eli Murillo adalah pengingat yang menyedihkan tentang betapa anehnya nasib seseorang bisa berubah dalam sekejap, dan bagaimana sebuah misteri akhirnya terpecahkan, meski dengan akhir yang tragis.